Bos. Motor masih tetap berpet-berpet pada kecepatan sekitar 40. Kita bongkar throttle bodinya. Ini kita akan coba lihat kondisinya. Ya, ternyata kondisi dari throttle bodinya sangat kotor, bisa dilihat hitam seperti itu. Nah, kita akan bersihkan menggunakan carbon cleaner atau carbon cleaner, injector cleaner itu sama aja. Nah, ini kita bersihkan. Nah, itu terlihat langsung bersih ya. Nah, itu lebih baiknya total body seperti ini dibersihkan berkala setiap kurang lebih ya sekitaran 10.000 sampai 20.000 km lah. Kalau mau membersihkan sendiri juga bisa, harganya sekitaran 20-25 sampai 40-an harga cairannya. Nah, ini kondisi throttle-nya terlihat sangat hitam. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari kondisi motor itu. Ini mungkin sudah bertahun-tahun nggak dibersihkan, jadi sangat kotor. Nah, ini udah bersih lagi. Untuk total body dari Vario 125 dan 150 itu kayak tadi, yang punya Vario 125 itu diameternya 24 koinnya. Kalau punya Vario 150 itu 26, jadi lebih besar 2 mili daripada Vario 125. Iki sing gua iki lho tujuan iki. Gua arek gede iki kan penak. Yen arek serese. Oke, udah bersih. Jadi kita akan pasang lagi sambil mengecek bagian-bagian yang lain. Tes. Tekanan full pump normal 3 bar ya. Jadi kalau kurang dari 3 bar atau sekitaran 30 PSI biasanya motor juga nyendat-nyendat. Nah, ini tekanan full pump-nya masih normal standar Honda 3 bar. Nah, tadi injektornya juga dibersihkan pakai carbon cleaner. Nah, ini untuk alat untuk membersihkan injektor sama throttle body. Caranya kalau membersihkan injektor ini disemprot melalui lubang sini. Nanti ditekan sama full pump,
ini untuk menyeting stasioner pakai baut plastik ini diputar ya. Nah ini setting RPM stasionernya. Sebenarnya pertolongan pertama kalau injeksi nyendat-nyendat itu direset dulu dari settingan itunya. Ini direset, ini di jumper. Nah, cuma karena kemarin sudah direset tapi nggak berhasil, akhirnya kita bersihkan throttle bodinya sama filter udaranya juga kita ganti. Ini kondisi filter yang lama seperti ini sehingga menyebabkan throttle bodinya kotor karena udaranya sudah sangat kotor yang masuk ke mesin. Nah ini diganti pakai filter yang baru. Nah, ini yang lama sangat kotor coklat, yang baru hijau. Kalian CVT-nya kita bersihkan biar enggak gerdek tarikannya. Nah, ini CVT-nya sudah bersih. Oke. Sudah, kita lanjut masang. Nah ini slip disknya tadi kita ganti juga biar suaranya halus lagi. Rollernya masih bagus. Ini penyebab suara matic kasar. Kalau stasioner bunyi tak 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 tak. Ya ininya kocak sehingga kalau stasioner ini kocak ke kanan ke kiri jadi tak 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 gitu. Kalau ini kan rapet. Oke, kita pasang dulu. Masih ini suara siru. Nah, kampas gandanya jangan lupa dibersihkan biar tarikannya enggak gredeg. Kalau kampasnya nggak rata di sini mangkoknya pasti. Nah, ada yang sisi termakan, ada yang enggak. Tandanya kampasnya makannya nggak rata. Keren sini. Oh, enggak. Terus halus lagi. Diberi gris agar suaranya enggak kasar. Biasanya kalau biringnya yang itu udah agak aus bunyi kemericik,
cer sekitaran kecepatan 40-an. Nah, ini dari Free Cruise. Lanjut dipasang lagi. Like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe kami. Terima kasih telah menonton.